lagi di channel kita. Hari ini kita mau melanjutkan check sound hari ini ya. Tadi yang sudah kita review di video pertama, kita membuat paket sistem full set instalasi daripada prodinya Pasle, Betafu, Wisdom, Rockney, dan juga speaker daripada produknya si Crimson. Hari ini sudah kita buatkan konten videonya, bagaimana perakitannya, bagaimana instalasinya, dan teman-teman sudah lihat sendiri bagaimanakah hasil suaranya daripada produk yang kita review hari ini. Dan teman-teman, kita hari ini saatnya cek sound kalau digunakan untuk karaoke. Nah, tapi sebelum nanti Mbak Moni karaoke dengan paket yang kita hadirkan hari ini, kita coba dulu yuk bagaimana respon suaranya ya daripada produk speaker Pasif Crimson 12 inci ketika digunakan untuk dangdut mas. Nah, tanpa subwoofer, gak usah pakai subwoofer, apakah digunakan untuk dangdut suaranya sudah enak. Jadi teman-teman semuanya perlu teman-teman ketahui bahwa produk yang kita review hari ini real daripada produk speaker pasif dari Crimson, mixer Pasif, dan juga kelengkapan pendukungnya, microphone dan juga rack mixer. Oke, sekarang kita coba dulu teman-teman ya, bagaimana responnya kalau digunakan untuk dangdutan. Langsung gini sob. Sekarang saya mau coba lagu dangdut cek sound teman-teman ya. Oke, kita coba dulu bagaimanakah untuk hasil dangdutnya. Ya teman-teman nanti bisa tahu. Wah enak itu mas, dangdutan ya enak, ben-benan enak. Nah itu, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa paket yang kita buat hari ini memang real semua instalasi sistem dari yang sudah kita setkan. Thank you.
respon suara daripada speaker Massive Crimson 12, meskipun kita tidak menggunakan subwoofer, digunakan untuk dangdut juga sudah nyaman. Baik teman-teman semuanya, sekarang Mbak Moni, silakan kesini Mbak Moni, mikrofonnya dicoba. Iya, halo teman-teman. Nah ini, jadi sekarang Mbak Moni nanti mau mencoba langsung ya karaoke. Betul sekali. Karaoke dengan paket sistem full set dari yang kita instalasikan. Jadi buat teman-teman semuanya yang katakanlah nanti teman-teman pengen produk model full set seperti yang sudah kita reviewkan sekarang, nanti teman-teman bisa langsung ya, bisa lihat langsung di sini, bisa tanya-tanya juga, nanti bisa melihat langsung paketnya apa saja dan juga harganya berapa. Oke, Mbak Moni mau nyanyi lagu apa hari ini Mbak Moni? Ini aku mau nyanyi lagu Satru Dua. Satru Dua, HP-nya mana? Ini gua HP-nya Singpi. Nah ini, oke dicari dulu. Kalau nggak hafal liriknya dibuat dulu. Diwangi Mas Wahyu, diwangi sama Mas Wahyu. Oke, itu ya, dicarikan dulu ya lagunya sesuai dengan yang ingin dinyanyikan sama Mbak Moni. Jadi buat teman-teman yang mau request lagu, nah nanti silahkan tuliskan di kolom komentar. Barangkali teman-teman nanti pengen request sendiri, pengen lagu apa, silahkan nanti Mbak Moni. Lagunya apa kafe tuh? Wajib like lo ya. Ya. Jadi hafal semua berbagai macam lagu-lagu Jawa dan juga lagu-lagu dari luar negeri internasional yang pasti. Oke, sudah bisa diputar lagunya? Kita coba yuk, langsung kita coba bagaimana respon suara dari sistem yang kita instalasi hari ini digunakan untuk karaoke. Oke. Oke, Pak Mani. Aku tunggu kamu.
daripada paket yang kita coba buat nyanyi hari ini. Apakah mantap suaranya? Mantap banget ini, sungguh enak, mic-nya enak. Gak ngoyo, ya kan? Jadi kalau nyanyi pakai paket produk yang kita reviewkan hari ini, suaranya jernih, tidak ngoyo, dan Mbak Moni juga puas dengan hasilnya. Itu teman-teman, real ya. Jadi teman-teman, kita tidak hanya membuatkan Jackson yang hanya memutar lagu saja, tapi kita juga real langsung digunakan untuk karaoke. Dan teman-teman sudah bisa dengarkan sendiri bagaimana respon suaranya daripada mixer Past Life Live 12 yang sudah kita cobakan hari ini, plus juga dengan mikrofon Wisdom Ultra K2 Power Rockly FV600 dan juga speaker pasif dari produknya Crimson 12 inci. Oke Mbak Moni, sekarang apa lagi ya? Ini untuk yang kedua, Mbak Moni, lagunya apa ini? Nyanyi Klebus. Wah, ini lagu-lagu viral Klebus semua ini teman-teman. Iya. Jadi inilah lagu viral-viral ya yang ada di sekitar kita saat ini, dan teman-teman sendiri pasti sudah banyak sekali yang mengenali lagunya. Oke. Langsung aja. Langsung aja yuk, Mbak Moni sekarang putar lagu Klebus spesial buat teman-teman yang ada di channel YouTube kita. Selamat menonton videonya. Karena teman-teman pasti ordernya nanti pas lagu ini dangdut itu terus. Nah, oke. Suaranya.
Sendiri bisa merasakan bahwa mana karaoke yang enak, mana yang tidak. Nah ini teman-teman, hari ini real ya, daripada produknya Crimson 12 inci mixer dari Pak Slip 16, Wisdom Ultra G2 dan juga Power Amplifier FE600 daripada produknya Rockly, sudah kita cobakan untuk karaoke. Dan teman-teman sudah tahu sendiri bagaimana respon suaranya daripada speaker produk Crimson 12 inci. Ya kalau teman-teman lihat sendiri, dia cuma kecil mungil yang ada di belakang ini. Tapi kenapa mas, suaranya kok nyaman banget dan tidak feedback ya, meskipun saya di depan speakernya. Nah dan ini juga saya mainkan reverbnya loh ya, tapi tidak feedback sama sekali. Jadi ini adalah real daripada produknya Crimson, dari Crimson yang tipe 12 inci. Jadi teman-teman semuanya, daripada teman-teman pusing-pusing mikir, mas saya mau beli yang ini, beli yang itu, mau tak custom seperti ini, seperti itu, lebih baik teman-teman mau beli full set di kita. Nanti sudah dapat full set termasuk perkabulan instalasi dan juga sistemnya. Jadi teman-teman pastilah hasil suaranya seperti yang sudah teman-teman dengarkan dan pastinya bisa diandalkan. Baik, terima kasih buat teman-teman, dan kalau teman-teman nanti butuh informasi untuk pembelian, sekali lagi bisa teman-teman langsung bisa WA atau nanti bisa langsung tuliskan di komentar di channel YouTube. Hari ini juga sudah kita cobakan real daripada produknya Crimson 12 inci pasif, mixer pasif 12, Rax mixer dari Betavo, microphone Wisdom Ultra G2 dan juga power amplifier dari Rockly FE600. Suaranya benar-benar bisa memanjakan telinga. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.